السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kasih dan sayang Allah, kita masih lagi hidup, kita tak berada di alam kubur. Dengan kasih dan sayang Allah, kita masih lagi bisa melayani kehidupan, menikmati rezeki, makan minum, melihat, merenung wajah insan-insan tersayang, ibu ayah, istri, suami, dan anak-anak kita. Betapa nikmat Allah dalam hidup kita tidak terhitung. Benar firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah, niscaya tidak terhitung. Maka menjadi tanggung jawab kita kepada Allah untuk kita sentiasa bersyukur, untuk kita sentiasa memuji, memuja Allah. Maka ulama menyebut antara manifestasi lambang syukuran itu saat kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala jenis puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya, walaupun lafaz itu mungkin biasa-biasa saja, namun impak dalam kehidupan kita, kesan dalam jiwa kita bila kita menyebut Alhamdulillah lahir daripada jiwa kita, insyaAllah Allah akan melimpah-limpahkan rahmat, berkata rezeki dalam kehidupan dan keluarga. Inilah antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Allahumma salli wa sallim wa sallim banyak ingat sama Tuhan. Sama ada Nabi di kala susah, senang, sakit, sehat, Nabi sentiasa menyebut nama Allah. Bukankah sirah nabawiyah sejarah Islam menukilkan betapa Nabi menyebut nama Allah seawal usia kanak-kanak Nabi? Ya Allah, Ya Allah. Di waktu insan kanak-kanak lain menyebut wahai ibu, wahai ayah. Maka dengan sebab itu para guru kita, tuan-tuan guru kita, bahkan ulama-ulama silam menekankan apa juga yang kita lakukan, apatah lagi dalam pengucapan, apatah lagi dalam tazkirah seperti ini, kena mula dengan bismillah, alhamdulillah. Kemudian apa? Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa mawlana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai bismillah, summa alhamdulillah, apa dia? Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dulu tahun 2005 semasa saya belajar dekat Pondok Sekedar, bertalaki di hadapan Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Musa ketika mengajar kitab kuning Aqidatul Najihin. Allahyarham Tuan Guru menyebut apa? Bila kita memulakan satu perkara atau pengucapan atau juga penulisan, kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Selagi mana tulisan itu tidak terpadam di atas muka bumi Allah, selagi itu ganjaran pahala terus mengalir. Maka malam ini hamba Allah yang lemah, anak muda yang banyak dosa ini, tak mahu melepaskan, memulakan dengan bismillah,
alhamdulillah dan selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah tajuk kita malam ni Khalifah Umar bin Aziz, Khalifah ke-8 dalam kerajaan Bani Umayyah, yang merupakan cucu keturunan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kita akan kupas keizahan, credibility, karisma, pribadi dan tingginya ilmu manusia yang bernama Khalifah Umar ibn Al-Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimallahu ta'ala. Wakil Dalaik Al-Muhtarab Al-Mahbub Pengurusi Surah Al-Ikhlas, Badan Pengurusi, Barisan Pegawai Imam Bilal, saya pun lupa sudah kalau Selangor dipanggil siapa. Di sini dipanggil apa itu namanya? Noce. Seluruh ahli jawatan kuasa Surah Al-Ikhlas Taman Sentek, pada Tuan Guru yang bersama pada malam ini, wal asatiza, ustaz-ustazah, ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, para tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian yang dicintai, yang dirahmati, lagi diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Apa kabar kamu semua? Alhamdulillah, sehat, syukur kita sama Tuhan. Baik, tajuk kita bunyinya begini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun merubah dunia. 2 tahun merubah. Baik. Ayo kita mulakan dengan latar belakang beliau. Rangka perbincangan kita para tetamu rumah Allah, yang pertama kita akan mengupas latar belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Yang kedua, kita akan menilai kekuatan, kelebihan, keistimewaan yang ada pada sosok tubuh ini. Dan yang ketiga, kita akan merenung, menganalisa apakah pendekatan-pendekatan dalam urus takbir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita akan menilai apa tujuan dan apa ahdafna, apa matlamat perbincangan kita. Yang pertama, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kerana ini tarbiyah awal yang diterima oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu yang pertama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita nak memperkasa, kita nak mempertingkat, bahkan kita nak menyamarkan nilai kepimpinan pada diri kita. Lagi-lagi pak, kita ini ketua keluarga, kita ini bapak, kakak-kakak sebagai istri dan ibu, subhanallah. Apatah lagi kita anak, apatah lagi di kalangan kita mungkin ada pengarah, timbalan pengarah, ketua jabatan, pendidik, pensyarah, dan pelbagai lagi bidang, pelbagai lagi disiplin ilmu. Yang pasti kita ini khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'iluhu fil ardi khalifah ila akhir ayat. Kita ini khalifah, maka untuk menjadi khalifah, untuk menjadi suami, untuk menjadi ayah, untuk menjadi ibu istri, apa juga kondisi posisi kita kepimpinan, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak sama dia ciri-ciri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan pertemuan kita kali kedua dengan mengupas sosok tubuh manusia agung ini. Yang ulama menyebut apa? Kalau Khalifah Ar-Rasyidin ada 4, ini adalah khalifah yang kelima.
dan malamat yang terakhir perbincangan kita, Allahumma salli wa sallim wa sallim. Kita berusaha menjadikan diri kita, kalaupun bukan diri kita, kalaupun bukan diri kita, adalah keturunan kita yang seumpama ini. Bukan setakat ilmuwan, bukan setakat ulama, bukan setakat ahli ibadah, bahkan seorang pemimpin yang merakyat dan zuhud dalam kehidupan. Tuan-tuan, minta maaf, muka lima dah masuk gian lima dah tuan-tuan. Subhanallah, sebab kita bincang tentang khalifah, kepimpinan, maka jiwa seawal muka lima kita kena bangkitkan tuan-tuan, ibu-ayah muslim dan muslimat, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Subhanallah, bila sebut Umar bin Abdul Aziz, kita semua tahu dia adalah cucu kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Yang lahir pada tahun 61 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Meninggal dunia ketika umur 40 tahun. Muda lagi. Muda. Dan menjadi khalifah 2 tahun 5 bulan 10 hari bersamaan dengan 29 bulan. 29 bulan. Ada orang memerintah 30 tahun, 21 tahun, bertahun-tahun. Tetapi tidak diingati zaman pemerintahan. Namun khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 101 Hijrah, tahun ini 1438 Hijrah, 1300 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, hari ini masih lagi disebut. Bahkan pernah seorang pemimpin berbangsa Cina di belah utara, dia kata apa? Aku mau memerintah macam Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, tapi logat dia lah, bukan logat Sabah. Tentu kenal siapa dia, tapi tak payah sebut lah. Dia pernah berkata, pemimpin Cina, berbangsa Cina, beragama bukan Islam, dia cakap apa? Aku mau memerintah macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kalau kita tengok keturunan dia ni, sahabat, ayahnya bernama, nama penuh dia Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul Al-Ash bin Umayyah Al-Quraishi Al-Umawi. Jadi darah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, daripada siapa? Ibunya. Ha? Siapa bayi nama mamanya ustaz? Coba kau cari tak sama kami malam ini. Boleh bakal kau. Coba tuan-tuan sebut, boleh bakal kau. Boleh. Ah, orang jawab cakap sama sudah. Subhanallah. Darah Sayyidina Umar bin Al-Khattab daripada ibu. Siapa nama ibu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam. Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Marratan ukhra, nama ibunya Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Di sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tuan-tuan ingat lagi tak? Pada suatu hari zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau kita cerita tentang sejarah kan, perjalanan sejarah Islam ini, dia takkan lari daripada lima tempoh masa ataupun lima fasa. Mana-mana kita belajar sejarah. Yang pertama, Asrul Jahiliyah, zaman kejahilan. Ini sejarah Islam. Sejarah. Yang kedua, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang ketiga, zaman Khalifah Ar-Rashid. Zaman keempat, zaman para tabi'in,
Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan zaman kelima Allahumma salli wa sallim ala zaman al-asru al-haris, zaman ketiga ini, akhir zaman sampai tahun 2017 kita berada di fase kategori yang kelima. Jadi Layla binti Asim bin Umar bin Al-Khattab sangat popular, sangat terkait dengan satu cerita yang berlaku pada zaman khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tidak mengenal pendekatan kepimpinan urus takbir Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Tengah malam orang tidur, dia pusing-pusing kawasan pemerintahan. Umpama seorang wali bilang dia turun kawasan, turun di tengah malam, di saat orang rakyat sedang tidur, di musim yang dingin, musim sejuk, musim sejuk, di tengah malam Sayyidina Umar bin Al-Khattab berjalan sama dengan pembantunya, PA dia lah, berjalan. Yang cerita dia berjalan tengok seorang ibu masak batu untuk anak-anaknya, itu satu cerita. Tapi nak beritahu itulah pendekatan kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan cerita keduanya ialah bila di tengah malam dia berjalan-berjalan, kemudian dia berehat di satu tempat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia berehat di satu tempat. Tengah dia berehat kan? Dia tengah berehat, tiba-tiba kedengaran di satu rumah perbualan seorang anak gadis dan seorang ibu. Pasal apa? Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam. Pasal memasukkan air susu ke dalam bekas untuk dijual. Jadi bilang ibunya, nak, kau kasih masuk itu air dalam susu itu. Jadi bilang mamanya, mana boleh, nanti kalau khalifah tahu mati kita mah. Maksudnya begitulah, tak boleh ibu, nanti khalifah tahu. Gitu. Lepas itu ibunya cakap, kau ini bikin panas, kau buat sejarah, khalifah mana dia nampak, dia tidur bah. Ya begitu cakapnya. Cakap Arab lah, nah, ulang balik, kita lupa ada skrip Arab ya. Tapi makna dia begitu. Akhirnya apa? Anak gadis cakap, ma, walaupun Khalifah Umar bin Al-Khattab tak nampak, tapi Tuhan Khalifah nampak. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sallam. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab tanya, Khalifah. Ibarat Khalifah ini, kalau nak kata Perdana Menteri, dia tak standing. Sebab Perdana Menteri ini satu negara. Khalifah ini zaman Khilafah Islamiyah dulu, dia memerintah banyak negara, banyak benua, bahkan 2/3 dunia Islam pernah memimpin. Ini khalifah. Akhirnya dia balik pikir rumah. Sebelum dia balik ke rumah, dia sholat subuh dulu, sholat subuh di masjid. Lepas Allahumma salli wa sallam, dia jumpa anak-anak dia, Asim, pemuda. Dia bilang apa? Nah, wahai anak buah Asim, kau pergi siasat satu rumah, ada rumah disebutlah alamat kan, ibarat alamat rumah lah dia sebut. Kau pergi rumah itu, kau siasat siapa keluarga itu, dan kau siasat macam mana akhlak anak gadis di rumah itu. Akhirnya apa? Subhanallah, ringkas cerita, Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengharapkan anaknya Asim berkahwin dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, anak gadis saya. Anak gadis saya. Akhirnya daripada anak Asim dan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, anak gadis yang berakhlak mulia tadi, lahirnya apa? Lahirnya Layla. Siapa Layla? Ibu kepada
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari segi keturunan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berketurunan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Manakala ayahnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah adalah keturunan Khalifah Umayyah ketika itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan adalah gubernur di Mesir, adalah perdana menteri di Mesir, adalah presiden di Mesir. Ah, bapaknya. Nah, dan kata apa? Awal-awal ini kita cerita latar belakang dulu. Jadi cerita latar belakang ini saya kena cepat. Saya bimbang, saya tergelincir. Nanti tuan-tuan tulis, mati aku ajar-ajaran sesat. Jadi ayah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, adalah seorang gubernur, presiden di mana? Di Mesir. Datuknya Marwan bin Hakam, siapa datuknya? Ketika itu siapa? Khalifah yang keempat Bani Umayyah. Dinasti Umayyah, Khalifah yang keempat. Dan pacinya adalah Abdul Malik bin Marwan, abang kepada Abdul Aziz. Bapaknya adalah Khalifah yang kelima. Jadi secara ringkas dia tuan-tuan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Latar belakang dan darah yang mengalir pada diri Umar bin Abdul Aziz adalah darah kepimpinan Islam yang mengalir pada diri. Jadi daripada kecil lagi kita masuk kepada latar belakang pendidikan. Kita tak nak kita cerita terus zaman kegemilangan dia tanpa kita tahu latar belakang keturunan dia dan pendidikannya, kita tak tahu. Nah, boleh juga begitu. Kita cerita melangit terus tanpa kita membumi, tanpa kita realistik siapa keturunan dia dan juga latar belakang pendidikan dia, berapa umur dia, masa dia menghafal 30 juz Al-Quran, kita kena tahu. Nah, sebab itu kita katakan tadi matlamat pertama kita adalah untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini memberi kesan dua perkara dalam hidup kita, termasuk dalam penceritaan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa menjadi peringatan. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah akan membimbing. Sebab itu, kita jangan pelik. Bila mana seseorang pemimpin, bila mana sesebuah kepimpinan jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka penindasan berlaku, kezaliman berlaku, kemiskinan berluas. Jangan kita pelik. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila nak bagi zakat, cari orang layak menerima zakat, tak jumpa-jumpa tuan-tuan. Ini zaman ini. Sekarang ni nak bagi zakat, di sini pun ada yang layak bayar terima zakat. Kita tengok kesan daripada Al-Quran. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Walaupun ayahnya seorang presiden, perdana menteri, dan dia dikelilingi dengan harta, kemewahan, istana, makan minum, kalau hari ini ibarat apa, di depannya ada ketan, ada soto, ada ikan kurapu, ada ayam buring, ayam penyet, ada lontong, ibaratnya begitulah. Maksudnya apa? Macam-macam ada. Kenikmatan dunia itu dikelilingi, mengelilingi kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Namun ketegasan seorang ayah dan didikan keluarganya daripada ibu ayah atau neneknya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sehingga dia berkata kepada ayahnya, "Pak, bagus juga kan kalau kau hantar aku pergi Madinah, boleh aku belajar ilmu, boleh aku belajar akhlak,
mudah-mudahan bermanfaat bagiku dan bagimu wahai ayam. Anak-anak, kalau hari ini banyak berlaku di Sabah lah, mamanya bilang, nak, pergi kau merantau menuntut ilmu. Wah, di sini lah bapakku, buat apa mau pergi luar dari Sabah? Kan bisa, bisa. Umar bin Abdul Aziz seawal kecil dan mencetuskan hasrat di jiwa wahai ayah. Sekali lagi, wahai ayah, bagusnya bang, kalau bapak antar aku pergi Madinah, boleh aku belajar ilmu dan boleh aku belajar akhlak yang mulia, moga-moga bermanfaat pada diriku dan pada ayah. Jadi si ayah walaupun kesibukan sebagai Perdana Menteri Gubernur di Mesir, Allahumma salli wa sallim, dia menyambut asrat murni seorang anak tadi. Akhirnya apa? Dia antar ke Madinah. Jadi semasa belajar di Madinah, Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallam, Umar bin Abdul Aziz ini dia sudah biasa dengan kehidupan yang kemas. Ibarat apa? Kalau masuk kelas, tak ayat baju, seolah-olah tak mau masuk kelas. Ada yang kemas lah. Singkat pun, tuan-tuan. Rambut saya ini keriting, sebab tu saya tak ada singkat, tuan-tuan. Saya pakai tangan. Tapi Umar bin Abdul Aziz, kemasnya dia, bersihnya dia, perincinya dia, sampai apa? Rambut pun sangat dijaga. Sehinggalah disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah yang sempat kita buka tadi, ada satu peristiwa besar yang menjadi titik poin, yang menjadi titik tolak kepada perubahan yang lebih besar, kepada kezuhudan, kepada ketawaduan, dan kepada kesembuhan menuntut ilmu. Hanya dengan satu cerita saja. Nampak kecil peristiwa ini, kecil. Apa dia? Disebut dalam tajuk kecil, banyak dalam kitab cerita Umar bin Abdul Aziz, termasuklah Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca satu buku karangan oleh Umar bin Abdul Aziz, dua Umar, dua Umar. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Kalau tuan-tuan ingat, ada sosok tubuh panglima dua di muka depan tu, latar belakang pemerangan. Apa dia? Tajuk kecil dia, gara-gara sisir rambut. Gara-gara sisir rambut. Ini titik besar perubahan dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum itu tidak berakhlak mulia, cuma perubahan. Peristiwanya bagaimana? Satu hari, dan sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Perdana Menteri Mesir, yaitu ayah dia tadi, memutuskan seorang ulama untuk memantau anaknya di Madinah. Siapa dia? Al-Allamah Saleh bin Kisah. Ini disebut dalam kitab. Al-Allamah Saleh bin Kisah. Tugasnya apa? Memantau dan mengikuti perkembangan Umar bin Abdul Aziz. Maklumlah, ya, atas kelebihan yang ada sebagai seorang ayah, maka diutuskan seorang ulama untuk memantau. Akhirnya apa? Satu hari dia terlewat solat berjamaah. Saya pun lupa solat yang tuan. Di sini kalau lucin sudah bunyi azan berbuka, kita terus ya macam mana di sini. Dan kita terus azan. Kita terus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia lewat salat jemaah. Dia lah umpama di pusat pengajian kan dia lewat. Jadi al-allamah sholli bin kisah pun tanya, nah, kenapa bapak lewat hari ini sampai yang cukup mau kasih tahu sama pakcik. Pakcik minta maaf lah, es krim dia lebih kurang begini lah. Pakcik minta maaf lah bang, tadi aku lewat sebab lama sangat aku sikat aku punya rambut. Lama sangat aku menyikat aku punya rambut, sisir aku punya rambut. Akhirnya peristiwa ini dilaporkan kepada Aziz, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, gubernur di Mesir tadi. Dia kata, Tuhan, apa? Tuhan pula Allah SWT, Tuhan, Umar
melakukan kesilapan, dia solat jemaah lewat, sempat dia sikat rambut dia lama sangat. Akhirnya apa? Gubernur Mesir ayahnya hantar seorang utusan ke Madinah Al-Munawwarah semata-mata potong rambut dia. Semata-mata potong rambut. Maka disitulah selepas itu semakin banyak perubahan berlaku. Sampaikan apa? Menghafal Al-Quran. Banyak kita tak sebut rinci umur dia berapa, tapi sebelum balik, kita lelaki balik dalam 13, 14, 15, dia hafal 30 juzuk. Lagi dasar tuan-tuan yang dihormati Allah, kalau Ibnu Sina 5 tahun 30 juzuk dan Imam Syafi'i 7 tahun, betapa kepimpinan berdasarkan Al-Quran sangat memberi impak dalam kehidupan berpanjangnya, dalam kepimpinan yang berpanjangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita cerita dasar-dasar kepimpinan Umar bin Abdul Aziz, kita kaitkan dengan kehidupan kita di sini. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai penduduk di Taman Santai di ini Pasir Gudang atau Pulau? Pasir Gudang, tapi Parlimen? Pasir Gudang juga. Dan Johor dan Takzir. Kita, keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak, ibu ayah dan adik-beradik, kaum kerabat kita. Kita kaitkan. Betapa kehebatan seseorang manusia itu rupanya daripada peranan ibu ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun keturunan itu tidaklah menjamin 100% turunnya ilmu, turunnya akhlak mulia dan turunnya pribadi unggul, sebagaimana dalam uraian apa? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, walaupun tak diwarisi, namun keturunan juga memainkan peranan. Sebab darah yang mengalir. Mungkin kalau bukan anak kita, boleh jadi cucu kita. Banyak. Kalau kita nak menyelusuri kehidupan para ulama, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, betapa tarbiyatul Islam, didikan agama dan semangat perjuangan Islam itu dididik seawal usia kanak-kanak, bahkan dalam tarbiyatul Islam seawal kandungan seorang ibu. Subhanallah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, doa. Barang tentu ibu ayah Umar bin Abdul Aziz dan atuknya pun pernah berdoa. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab pernah berdoa. Dia cakap apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ha, tuan, dalam ceramah ni kita tak boleh malu saja tuan-tuan. Kita kena buka kitab juga. Atapnya Umar bin Al-Khattab pernah berdoa, semoga dari keturunanku, keturunan siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, adanya pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah terpenuhi dengan kezaliman. Sekali lagi, ini doa Umar bin Al-Khattab. Sebab itu kita katakan kaitan kita yang ketiga dengan kisah Umar bin Abdul Aziz adalah doa. Semoga dari keturunanku adanya pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah terpenuhi dengan kezaliman. Dan atau Umar bin Abdul Aziz juga menerima doa daripada manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa, mendoakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam Umar. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar.
Akhirnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab memeluk Islam. Subhanallah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku, yakni Allah, akan makbulkan, akan tunaikan, akan perkenankan. Cuma kita saja kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak berdoa, bahkan lagi menyedihkan, ada orang bilang berdoa lepas solat itu berdosa. Wainah, bikin panas ini punya cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalian Allah sebut Ud'uni astajib lakum. Dan di ayat al-ukhra, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watu da'i izada'an. Wahai Muhammad, kalau umatmu bertanya tentang aku, katakan aku, yakni Allah, sangat dekat dengan mereka. Allah sangat dekat dengan kita. Saya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali sebagaimana saya cerita, saya sebelum masa berdakwah di sana, saya tak ada kerja yang sebagaimana saya pernah kerja pensyarah dulu. Saya tak ada kerja. Saya berhenti pensyarah. Saya sebelum masa berdakwah, majikan saya siapa? Allah. Maka tidak boleh tidak untuk saya kuat dan istiqamah dalam dakwah Islam di Sabah, yang tuan-tuan tahu bagaimana sosio budaya, bagaimana landscape politik, bagaimana landscape ekonomi, bagaimana cabaran kristenisasi di bumi Sabah, tuan-tuan tahu. Maka saya tidak boleh tidak, tuan, nanti saya kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna al-istiqamah على طاعتك وعبادتك يا الله. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah mentaati dan beribadat kepada. Kita kena banyak berdoa. Allahumma rzuqna al-istiqamah بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله. Rezekikan kami mencintai, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pula mendoakan keturunannya, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada keturunannya yang akan memenuhi dunia, gaya bahasa yang digunakan oleh khalifah kedua ini. Lahir daripada keturunannya yang memenuhi dunia dengan keadilan di saat dunia dipenuhi dengan kezaliman. Akhirnya apa? Allah makbulkan. Lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Itu kaitan kita yang ketiga. Kenapa yang berdoa tuan-tuan? Biasalah, kadang-kadang kita ini bikin panas sama kita, lawan kita. Istidak pula tuan-tuan, kita kena banyak berdoa. Sebagaimana siapa? Mudah. Tuan-tuan lebih berilmu daripada saya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana ibu ayah mendoakan diri kita. Kita boleh berada di sini malam ini di surah Al-Ikhlas untuk kita mengikhlaskan diri kita secara istiqomah konsisten pada malam ini. Berkat doa siapa? Doa ibu bapa kita. Ibu bapa kita ini setiap hari mendoakan kita. Dulu masa kita bujang, nak kawin nak kau. Mak, kau jelek aku punya muka ini. Maksudnya apa jelek aku muka ini? Adakah orang suka sama aku? Ibu bapa kita doakan ini. Akhirnya kita bertemu dengan jodoh kita sekarang.
Mak, ayah doakan ada anak. Bapak minta doakan ada anak. Mak, pak, doakan ada kerja yang lebih baik. Mak, ada kerja. Begitulah kita dengan anak-anak kita. Dan yang keempat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaitan kita dengan cerita Sayyidina Umar bin Al-Aziz. Para ulama Allah Subhanahu wa taala sekalian, ialah bagaimana Allahumma salli wa sallim menyemai jiwa perjuangan Islam. Nabi dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, Nabi bersabda, "La yazalu ta'ifatun min ummatin la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahir." Sentiasa di kalangan kamu, kita ini ada golongan yang berjaya dalam perjuangan hidup mereka, dalam perjuangan agama mereka, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang sentiasa berjaya, mereka yang sentiasa kuat, mereka yang sentiasa bahagia. Subhanallah. Apakah kita mau melihat ada di kalangan keturunan kita yang menjadi perosak kepada agama, yang menjadi musuh kepada perjuangan Islam? Nauzubillahi min dzalik. Saya pun tak mau tengok saya punya keturunan nanti hari kiamat, insyaAllah saya masuk surga sama punya bini, tengok-tengok saya mana kita punya anak, bang kita punya anak sudah jadi bahan api neraka. Saya pun tidak mau perkara itu berlaku. Sama juga kita semua yang hadir pada malam ini, kita semua selain daripada doa, kita semua maksudnya apa? Tarbiyatul Islam. Walaupun mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al awladina, Allahumma ja'al abana'ina, Allahumma ja'al aba'ana, anak-anak kita, minal mujahidin wal mujahidat fi jihadillah, dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini keempat-empat kaitan cerita Umar bin Abdul Aziz dengan diri kita adalah kita menyahut firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 78, ayat yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده واشتركم وما جعل عليكم في الدين من حرج للآخر آية. Maksudnya para tetamu rumah Allah, ibu-ibu, ayah-ayah saya, abang-abang, kakak-kakak saya yang saya muliakan, lagi dicintai, dirahmati Allah, seluruh ahli Quran, surah Al-Ikhlas pada malam ini. Maksudnya apa? Wajahidu, berjihadlah, fillahi haqqa jihadi, berjihadlah dalam kehidupan, berjihadlah untuk agama Allah, berjihadlah karena Allah, berkorbanlah karena Allah, hiduplah karena Allah, bekerjalah karena Allah, berkeluargalah karena Allah. Fillah haqqa jihad, dengan sebenar-benar jihad. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan pula tuan-tuan bilang, "Wina si ustaz ini macam suruh anak kami pergi Syria, siapa juga." Bukan begitu. Macam suruh anak kami siap menggang senjata, bukan maksudnya begitu. Berjihad, berjuang, menegakkan Islam dalam diri, jiwa dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, jiwa dihadiri sentiasa akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan akal fikir tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup dengan nafsu nafsi, fikir tentang umat. Macam Sayyidina Umar ibn Al, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau kita balik kepada cerita dia, bagaimana kehidupan? Kehidupan yang sangat zuhud pada tetamu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sehingga dia dilantik, diumumkan nama dia menjadi khalifah yang seterusnya, dia tolak. Kalau kita tengok khalifah yang sebelumnya adalah Sulaiman bin
Abdul Al-Mari. Ini khalifah sebelumnya. Masa itu dia di mana? Masa itu Umar bin Abdul Aziz adalah penasihat, penasihat kepada khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini. Dia penasihat, menjadi orang kepercayaan. Sampaikan khalifah Sulaiman bin Abdul Al-Malik cakap apa? Sepanjang saya memerintah, andai kata tidak ada nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz, niscaya seolah-olah dia bilang apa pemerintahan akan jadi kurang, seolah-olah macam-macam berbalah. Peranannya sebab darah kepimpinan yang ada pada diri, Al-Quran dan As-Sunnah yang sebati dengan jiwa yang memenuhi akal dan diterjemahkan pada perbuatannya. Subhanallah. Sampailah satu hari ketika Khalifah Sulaiman bin Al-Malik ini, dia bilang apa? Saya memikirkan siapa pengganti saya. Saya memikirkan siapa pengganti saya. Jadi dalam diam tanpa pengetahuan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Sulaiman dia cari ulama besar. Tengok peranan ulama dalam kehidupan, peranan ulama dalam kepimpinan. Ulama yang bagaimana? Ulama al-akhirah, ulama yang dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Khalifah Sulaiman tanya kepada ulama yang bernama Rajab bin Haywa. Dia tanya, wahai syekh, aku mau tanya sama kau, apa pandangan kau tentang si Umar itu? Coba kau cerita sama aku. Apakah Sulaiman bertemu dengan orang-orang yang di tepi jalan, ya, orang-orang biasa? Tak. Dia tak cari pengganti, ya. Dia bertemu dengan ulama selain daripada pandangan dia. Nah, ialah penasihat mesti dia tahu, tapi tetap juga merujuk kepada ulama. Allah Akbar. Hari ini kita sedih bantu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terlalu mudah manusia, apatah lagi di laman sosial, di alam maya, menghina, memperlekeh, merendah-rendahkan martabat ulama sekaligus martabat ilmu. Sewaktu kita bicarakan tokoh manusia agung ini dengan harapan, ya Allah, jangan kau takdirkan seorang pun keturunanku yang termasuk dalam penentang agamamu, penentang kepada Rasulmu, dan orang yang memperlekehkan warisan pewaris Nabi, yaitu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Dia tanya Rajab bin Haywa, wahai syekh, coba kau cerita tentang Umar Abdul Aziz. Ini bagus. Kau tengok dia itu zuhud, akhlak mulia, rapat dengan orang. Dia tak mengampu, istilah dia begitulah. Dia jumpa orang, dia tak mengampu. Jadi pendek cerita, akhirnya lepas dapat nasihat, Khalifah Sulaiman pun memutuskan penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka diumumkan di satu majlis. Diumumkan Khalifah Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan khalifah ini yang memerintah jajahan-jajahan Islam. Kalau saya lah kan, aku tak pilih matailah. Maksudnya apa? Kita gembira, pangkat derajat kemasyhuran. Tetapi ilmu akhlak Umar bin Abdul Aziz dia telah. Saya tak layak. Saya tak rasakan diri saya tak layak. Bagi saya, kita serah kepada rakyat untuk memilih. Akhirnya apa? Rakyat memilih Umar bin Abdul Aziz. Sebab akhlaknya. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi
Kalau kita nak cerita perjalanan kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini panjang, tapi tajuk kita tetap berbunyi apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun merubah dunia. Sekejap lagi kita akan masuk. Ada banyak dasar kepimpinan, legasi kepimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kita pilih 5 saja. Saya baca banyak kitab tadi, saya pilih 5 yang sangat relevan, yang sangat wajar untuk kita bicara pada dunia akhir zaman ini. Allahumma salli wa sallim. Tapi penting juga, penting juga untuk kita tengok latar belakang dia. Seumpama Nabi Ibrahim AS bukannya terus sehebat bila Allah suruh sembelih Nabi Ismail, dia terus sami'na wa ata'na. Ha? Kita kena tahu cerita Nabi Ibrahim bagaimana sebelum itu. Sama juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ada 5 yang kita ingin tumpukan dalam perbincangan kita pada urus takdir dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tapi sebelum itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini bahasa saya boleh dipahami kan? Boleh. Saya takut juga kalau saya punya bahasa bunyi sahabat banyak sangat. Dan juga lah. Terima kasih tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para tetamu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berikut 5 dasar kepimpinan Umar bin Abdul Aziz sehingga tempo 29 bulan bersamaan 2 tahun 5 bulan 10 hari diingati sehingga hari. Yang pertama, kepimpinan melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nomor satu tuan-tuan yang saya katakan. Yang kedua, mengembalikan keadilan dan kesederhanaan. Kita sebut dulu 5 dasar dan kita sentuh sedikit bagaimana keadaan umat dan zaman pemerintahan sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sangat dahsyat tanda. Kedua, mengembalikan keadilan dan kesederhanaan. Yang ketiga, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dasar percukaian yang telus dan tidak menindas. Percukaian yang telus dan tidak menindas, sifatnya pula tidak menindas. Oke. Okay. Yang keempat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dasar manfaat kepada semua melalui urus takdir yang cemerlang. Itu bahasa baku kita lah. Membawa manfaat kepada semua melalui urus takdir yang cemerlang. Sebab Allah Nabi sebut akhir zaman harta berlegar-legar pada kepimpinan saja. Nabi sebut ini. Bahkan jawatan dalam hadis Nabi akhir zaman, Nabi tak boleh baca. Akhir zaman orang berebut nak jawatan. Kenapa? Menjadikan jawatan sebagai apa? Sebagai keuntungan pribadi. Jadi dasar yang keempat ni, Allahumma salli ala sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia tak nak harta berlegar-legar di peringkat kepimpinan saja. Ini cara kepimpinan siapa? Atau dia Umar bin Al-Khattab. Dan yang terakhir, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kepentingan akhlak dan etika dalam pentadbiran, sama ada dalam pentadbiran khilafah Islamiah secara keseluruhan pada diri gubernur-gubernur setiap negara yang ditadbir oleh Islam, setiap kementerian-kementerian yang ada pada ketika itu, sampailah ketua-ketua kampung. Begitu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Khalifah-khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaan khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, khalifah keempat, kelima, keenam, ketujuh? Bagaimana keadaan rakyat ketika itu? Nah, perpecahan sangat berleluasa.
Sebabkan bila upaya Islam itu semakin berleluasa, maka cabaran dan tribulasi pun semakin dahsyat. Kalau hari ini kita boleh katakan apa? Aliran-aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti apa? Memang disebut dalam kitab sejarah zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, Khawarij, Syiah, apa lagi? Aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya ketika itu. Lain lagi munafik. Lain lagi pemimpin-pemimpin apa? Yang mementingkan diri. Betul. Saya pernah belajar dulu lah, saya ingat Allah SWT dekat pondok-pondok dari sini, dulu saya ingat lagi antara faktor kejatuhan Bani Umayyah, bila mana ada kepimpinan dia menitibaratkan soal hiburan. Memang betul. Memang betul. Sebab anak pertahankan kuasa, dicabur umat, dicabur rakyat dengan hiburan. Ini sejarah, ini fakta tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sehingga kenapa Allah SWT bila Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil alih Khalifah Islamiyah ketika itu, dia memilih pendekatan kesederhanaan. Dia lebih memilih untuk mengemas ini urus takbir kepimpinan Khilafah Islamiyah ketika itu dengan cara apa? Menghadkan peperangan, mengutamakan diplomasi, dan Allah SWT mewajah aslimin, maksudnya apa? Berdamai ketika itu. Satu yang dirahmati Allah, jangan kita pikir, Ustaz, ini cerita pemerintahan, apa kaitan dengan aku punya keluarga, Ustaz? Ada kaitan, Tuhan. Ya, ayahnya, Tuhan Haji, anaknya berapa orang, Tuhan? 4 orang. Cucunya berapa orang? Tapi anak 4 orang itu kan masing-masing ada perangai, kan? Jadi kadang-kadang berselisih, betul lah. Macam kita lah, adik-beradik. Pak, kalau dipilih kasih, balik-balik si abang kau bagi hadiah. Bila rusak permainan, kau bagi sama aku. Betul kan? Kan? Jadi ada kita. Dalam sebuah isi itu, kekeluargaan. Kita suami ayah adalah Perdana Menteri. Ada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu pendekatannya. Satu dasar-dasar, 5 dasar kepimpinan Umar bin Abdul Aziz tadi adalah untuk apa? Meminimalkan kelemahan, kezaliman, dan penindasan yang berlaku pada zaman khalifah sebelumnya. Gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salim. Tapi sebelum kita huraikan secara ringkas 5 dasar tadi, Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat zuhud. Maksudnya apa? Dia mula diri dia. Mula diri dia. Maksudnya pakai hidupannya. Allahumma salli ala Muhammad. Zuhudlah. Kalau dalam konteks negara Malaysia hari ini, saya boleh bagi contoh tokoh pemimpin yang saya pernah jumpa depan mata saya. Tokoh ini telah pun berada di alam pasar. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dan saya kira semua rakyat Malaysia pun termasuk di Sabah Sarawak. Bila saya sebut nama tokoh ini, orang Sarawak, orang Iban, orang Dayak, Malangau, orang Kadazan, Dusun, Bukit Bajau, Sulu, Iranun, Kadayan, Murut, Rungkus, semua siapa dia? Allah yang Tuhan belum diambil, yang belasis itu. Kalau kita nak cerita yang tergambar yang pernah kita lihat kezuhudan macam tokoh ini, saya sebut apa? Saya pernah sampai pertama kali saya berdepan, ini kali terakhir saya berdepan 18 Mac 2008. Saya cerita sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa sallim. Ketika saya menyelesaikan tesis saya, peranan dan semangat dakwah yang Allah Muhammad Menteri Besar Kelantan terhadap dakwah Islam di Malaysia, tajuk itu. Jadi saya tidak membuat, bila saya tidak membuat, saya tidak buat temu janji. Maka temu janji Allah SWT ala saya Muhammad pukul 9 pagi, 8.50 saya terpasak di depan pintu rumah kayu, tak ada bodyguard, tak ada pagar, dekat dengan masjid. Nah, rumah Umar bin Abdul Aziz dekat dengan masjid, betul.
Tuan-tuan boleh kaji dekat dengan masjid rumahnya. Hidupnya yang suruh. Jadi rumah Allah yang hamba ni lakminya ada kebun. 8.50, ya Allah, 8.50 pagi saya berdiri depan pintu, satu sosok tubuh keluar dari belakang rumah, pegang cangkul, pakaian lusuh, kopi lusuh, kasut kebun. Saya toleh ke kanan sepintas, lalu sebulan tengok pintu, terdetik dalam hati saya, kokong tukang kebun Menteri Besar, kokong tukang kebun Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sosok itu makin hampir, lalu memberi salam, assalamualaikum. Rupanya itu adalah alayhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Baru habis berkebun tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lagi mana juga bila Tuan Guru masuk ke rumah dia, bukanya pintu, saya masuk dengan kawan-kawan saya. Tuan Guru keluar daripada mungkin daripada dapur, dia bawa kuih-kuih dan dia hidangkan kami kuih-kuih. Keluar kali kedua para tetamu rumah Allah, demi Allah, Allah erang Tuan Guru keluar bawa cawan dengan jak berisi air teh. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang Menteri Besar yang memegang tampuk kekuasaan, memegang tampuk kekuasaan sebuah negeri, yang tangannya menjadi saksi penentu kelulusan sesebuah projek yang nilainya jutaan bahkan bilion ringgit. Apakah dunia menyebabkan dia kabur, dia jauh daripada kita? Maka kalau cerita itu kita ceritakan malam ini, lagi-lagilah Umar bin Abdul Aziz. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun berubah dunia. Satu, latar belakangnya. Ini kita cerita secara umum. Satu, latar belakang. Kedua, tarbiyah, pendidikan yang seperti pada dirinya. Seawal kanak-kanak sudah mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang sedang kita lakukan di bumi sama. Tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ulang alik kita daripada Sabah ke bumi semenanjung setiap bulan membawa agenda yang besar. Sebab apa? Sebab kita nak lahirkan para pendakwah di bumi Sabah. Kita nak lahirkan para hafiz-hafiz Al-Quran di bumi Sabah. Kita nak lahirkan ulama di bumi Sabah. Tidak mengapa. Peringkat awal perlu bertebal muka. Tidak mengapa. Peringkat awal perlu lepas ceramah lancar dana. Tidak mengapa. Tetapi kita yakin majikan kita yakni Allah takkan pernah melupakan kita walau sesaat dalam setiap langkah yang kita lakukan demi agama Allah. Itu keyakinan kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tarbiyah seperti ini yang perlu kita bangunkan khusus pada jiwa kita sebelum kita menembus nafas terakhir, sebelum jasad kita ini, ya Allah, dimandikan, dikabarkan, disembahyangkan, dikebumikan, ditimbus dengan tanah, lalu kita berada di alam barzakh keseorangan, kita pun tidak tahu sebagaimana nikmat kita akan terima ataupun azab yang kita akan terima. Wallahu a'lam. Moga-moga penceritaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat memotivasikan diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dapat menolak kita untuk menyelamatkan diri kita dan membangun jiwa perjuangan Islam pada keluarga dan suriat keturunan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan ingat seawal usia kanak-kanak Umar bin Abdul Aziz cakap sama bapaknya. Bapaknya siapa? Perdana Menteri, gubernur di Mesir. Pak, saya ulang sekali lagi. Pak, bagusnya Pak kalau ke wantara aku pergi Madinah. Kuliah ke belajar Al-Quran sama belajar adab sama ulama-ulama di sana. Mudah-mudahan bermanfaat sama aku dengan kau Bapak. Sebab hari ini Pak, Ma,
keluar sudah ikut saya belum. Padahal belum kasih pada Allah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah lalu sendiri wabarik Assalamualaikum subhanallah waladhi sebab golongan yang sentiasa berjaya. Siapa mereka? Generasi yang memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperjuangkan agama Allah dalam sistem pemerintahan, sehingga memberi kesan dakwah Islam dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam perundangan, dalam pendidikan, segenap dimensi dalam konteks sesebuah negara, ketika itu khilafah Islam, maka kita pada diri kita tanya diri kita, bagaimana pengorbanan kita untuk Islam, ataupun umur kita ini banyak untuk dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rahmati Allah, seorang khalifah boleh sahaja di tengah malam tidur, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi memilih untuk memantau dan menjiwai rasa rakyatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah, inilah antara nilai yang kita sebut tadi, bila kita sebut tajuk kita malam ni Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun berubah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, latar belakang dia termasuk keturunannya. Yang kedua, latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, peranan ulama. Peranan ulama, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tengok anak-anak kita, dia berkawan dengan siapa. Jangan bila kita ada berada di dalam masa, oh nah Tuhan, mana salahku dulu punya kawan anak-anak, tidak berkawan sama ustaz-ustaz, sama ulama-ulama. Nah, tapi ulama-ulama dengan ustaz-ustaz yang tidak di sunnah wal jamaah, dengan pula yang belak aliran yang bertentangan dengan pegangan kita di Indonesia ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tadi, Khalifah ketujuh sebelum Umar bin Abdul Aziz, penasihat orang kanan kemana-mana bersama. Bila ada satu konflik, ada satu krisis, bertanya dengan Umar bin Abdul Aziz. Tapi bila nak pilih pemimpin, dia rujuk siapa? Rujuk ulama. Yang bernama Asyik Raja bin Haywal Ali. Wahai Syekh, apa pandangan kau terhadap Umar bin Abdul Aziz? Maka itu juga dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap kali misi saya ke Johor, saya akan pastikan dan ambillah sahabat saya Abang Abdul Rahman bin Manaf, dia bawa saya bertemu dengan ulama-ulama. Macam tahun lepas Februari 2016, alhamdulillah dengan izin Allah dapat bertemu dengan Sahibus Sama'ah Dato' Mufti Johor. Subhanallah, saya tak pernah sangka. Sejak dekat saja kita ajukan soalan, minta nasihat, dapatkan doa, mohon diberikan diberikan nasihat, mudah-mudahan jadi bekalan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya umur 33 tahun, saya tidak ada jaminan saya boleh kuat dalam perjuangan dakwah Islam di sana. Dan saya juga manusia, kadang-kadang saya terfikir, ya Allah, boleh tak aku teruskan perjuangan sekolah percuma untuk umat ini, mahat tahfiz percuma untuk umat ini. Bayangkan, pelajar-pelajar satu sen pun kita tak kenakan bayaran. 32 orang anak muda duduk dekat asrama, makan minum kita sediakan, tempat tinggal yang kondusif kita sediakan, guru-guru yang berkelayakan kita sediakan. Mereka hanya datang dan duduk dekat situ. Alhamdulillah takdir Allah semakin ramai yang masuk, tapi kita pilih. Ini contohnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu-satunya institusi pengajian percuma di bumi Sabah. Maka saya terpikir, ya Allah, Boleh kan? Tanpa sedar setahun, tanpa sedar orang wakaf tanah, tanpa sedar kita dah ada plan pembangunan, tanpa sedar tanah wakaf kita dah tolak dah, tanpa sedar insyaAllah bulan 2 kita akan mulakan bangunan sendiri, sebab kita tanah selamanya kita sewa 5 hari sebagai pusat pengajian kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti saya ini,
pendakwah ini juga sangat memerlukan nasihat, bimbingan dan doa daripada para ulama. Apatah lagi kita? Apatah lagi anak-anak kita? 2017 dunia sangat mencabar. 2027 Allahu a'lam, anak kita dah besar. Wallahu a'lam. Andai kata Allah takdirkan kita meninggal dunia ketika ini, apakah kita punya jaminan anak-anak kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sebagaimana Nabi sebut, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW. Dua pusaka, dua warisan Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita, kita akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu, Nabi gunalah sebagaimana Allah sebut, walan tardu'ankal yahudu walan nasrani, tidak akan redha Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian, tidak akan redha selama-lamanya. Allah menggunakan perkataan lam. Dalam hadis ini Nabi guna juga lam. Dalam kaidah bahasa Arab tidak, perkataan tidak ada tiga, lam, lam, lam. Apa beza ketiga-tiga? Mal farqu bainaha, lam, lam, wala, lam selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi Nabi sebut apa? Lam tadillu, takkan sesat selama-lamanya selain berpegang kepada keduanya, apa dia? Kitab Allah, Al-Quran dan Nasr. Kata Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, di samping faktor yang ketiga kepada dua tahun berubah dunia Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah faktor urus takdir pemerintahan, pengurusan, manajemen. Banyak kalau kita kaji, kita buat perbandingan. Kalau tuan-tuan nak buat perbandingan yang jelas, Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan cari buku Lahiran Tuan Guru ni Abdul Aziz, dua Umar tajuknya. Tapi kebanyakannya sama, tuan-tuan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia naik je, dia tengok semula, nilai semua berbeda-beda mulanya. Nilai semula pemerintahan setiap negara khilafah Islamnya, mana yang rasuah, mana yang Allah SWT seimbang memimpin tidak berpadukan Al-Quran Sunnah, mana yang mengutamakan nafsu Allah lah keadaan seperti ketika itu. Tapi begitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi masa pun 9 suku sudah besok tuan-tuan kerja. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Maka kesimpulan kita yang pertama, sebagaimana dasar kepimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan asal-asal. Ia dulu semangat perjuangan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Satu-satunya negeri di Malaysia, Allahumma salli wa sallim, satu-satunya negeri di Malaysia yang Allah berikan kelainan dalam perihal Nabi SAW, apa dia? Jordan Ta'zim. Di mana? Sambutan Maulidur Rasul berulang-ulang. Betul kan? Betul. Apa akhir? Yang pada awal, yang pada akhir, Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Safar, pada awal, semula. Maka tandanya apa? Betapa ruang dan peluang untuk menerap, membunuh semangat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu besar kita di Johor Darul Taksim. Nah, tak nak. Subhanallah, Rasulullah di hati kita, Allah memenuhi jiwa kita. Sebagaimana zikir apa? Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita meraih, menyumbang pemohon pertolongan. Hasbi Rabbi Jalla. Sehingga apa?
ma fi qalbi ghairullah. Saudara Monis, ma fi qalbi ghairullah. Di hati kita Allah, 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 Allah. Kita hidup karena Allah, kita berkeluarga karena Allah, kita kerja karena Allah. Mudah-mudahan kita mati karena Allah, mudah-mudahan kita masuk ke syurga Allah karena reda Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Semangat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang terakhir, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pendekatan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah pendekatan kepemimpinan Nabi SAW. Pendekatan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin radhiyallahu anhum. Apa dia? Kasih dan sayang. Kasih sayang. Tadi tuan-tuan, saya syukur kepada Allah. Bila saya sampai ke Johor 2 minggu, seminggu lebih, ada saja hamba Allah yang sudi menyumbang untuk sponsor kediaman saya. Jadi petang tadi saya tengah ulang kaji buka kitab, tiba-tiba anak saya, ialah anak 2 tahun lebih kan, dia main sana, dia tengok ayahnya, dia pun kacau. Ayah nak pen, ayah nak buku, kita pun tuan-tuan dalam minit-minit kecederaan. Kalau main bola ini minit-minit kecederaan sudah ninak. Akhirnya memang memuji, memang memuji. Tapi kita Allahumma salli wa sallim, kita selawat. Bila kita nilai, tengok, renung mata anak kita, inilah satu-satunya anakku setakat. Inilah yang menentukan aku busur atau kendaraan. Akhirnya apa? Kita bagi pen dengan kertas. Sampai dia bosan, habisnya main, ayah ambil balik. Pas kita ambil balik, ilham melimpah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih saya. Ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik sekalian, ayah-ayah saya sekalian, hidupnya kita dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita mengubus nafas terakhir dengan kasih sayang. Lalu dengan sifat kasih sayang Allah, Allah mengizinkan kita mengubus nafas terakhir kita dengan kalimat syahadat. Boleh kita mengucap ramai-ramai malam ini? Boleh? Jangan pula tuan-tuan bilang, Ustaz, kami sudah Islam, kenapa mengucap doa? Boleh tuan-tuan kita mengucap? Mudah-mudahan ini menjadi saksi dan menjadi sebab Allah mengizinkan kita menembus nafas akhir dengan kalimat syahadat. 1, 2, mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bisa kita cukup sekali itu untuk pertemuan kita kali yang kedua. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih kepada pengurusi Surah Ikhlas, Tamu Saintek, kembali pengurusi seluruh lidahutan kuasa, saudara Muni menghubungi saya. Jazakallah khairan katsiran. Ibu ayah sekalian, barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum wa bi laikum wa jalalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, dah tutup.